lagi. Oke, okay, nih sekarang kita akan lihat perjalanannya Young Lex. Sekaligus kita akan lihat foto Alexander Samuel. Samuel Alexander. Enggak usah ngomong deh, enggak salah. Kalau rapper dibalik-balik enggak apa-apa. Ini dia foto-foto masa kecilnya si Muel. Muel. Check out. Ini dia. Woi, Young Lex. Eh, Young Lex, lu bisa ceritain ini lu umur berapa? Yang mana tuh? Yang mana dulu nih? Ini Young Lex yang mana itu yang di pojokan ya? Oh. Satu-satu dong, satu-satu. Eh, satu-satu dong, di freeze dong. Bisa enggak satu-satu di freeze? Yo, keren. Ini beneran, ini Young Lex, ini lu dulu. Iya, itu gue dulu. Woi, itu apa masih SMP? SMP. Oh, ini Young Lex SMP, lu pakai klipon. Oke. Pakai. Itu SMP. Ingat enggak lu makan di mana tuh? Wah, itu gue udah lupa di mana, kok enggak salah di itu pasti lagi makan ya, Bro? Enggak, itu kayak di puncak ya. Aduh. Oh, di puncak. Lagi sama teman-teman semua lagi lucu-lucuan foto. Oke. Coba lihat Bos Lia, boleh lihat yang masa kecilnya tadi. Yang kecil. Kenapa, Pam? Oh, lagi udah 17-an. Yo. Mana nih? Coba nih. Ini tuh lu dari kecil lu udah jagain warnet. Nyokap yang tahu deh. Mama. Mas ceritain, Mas. Ini Young Lex umur berapa? Mana sih? Ini yang umur 1 tahun. 1 tahun dia lagi ngapain ini mah di rumah? Iya, di Pekanbaru waktu itu. Oh, di Pekanbaru. Pekanbaru. Tapi emang gue liat kalau misalnya kayak Young Lex ini kan ya tipenya anaknya kayak cuek. Iya. Kayak Basian gitu kan, pecicilan. Tapi mereka ini suka deket sekali sama mamanya. Kayak Young Lex ini kan kemana-mana, ya istilahnya bukan kemana-mana, tapi dia sayang sama mamahnya. Dekat sama mama. Kalau Basian kemana-mana ada mamahnya nih. Wah, panggil dong. Ini dia Basian juga ada mama. Iya. Lu juga sama lu. Oh. Nah, masuk TV kerenan dikit. Kerenan dikit. Taruh, biar siap-siap lu. Udah bener. Yang Lex tadi. Ini ada Young Lex, ya. Ada Mas Mama. Ian. Bener. Mamanya. Dan Feli juga kedasiat ngajak mamanya. Iya. Nih, mama lu ya. Nah, gitu, bagus. Iya. Sip. Nyokap gua bisikin, dia bilang, ya. Ini kok mama dipanggil-panggil belum persiapan kan? Gak apa-apa, Mam, buat ngasih lihat doang kalau Bastian tuh emang kalo mama, sosok yang dekat sama mama. Dulu Bastian kalau Young Lex kata mamanya pengennya jadi gubernur mamanya. Kalau dulunya Bastian dulu pengennya mama jadi apa? Mama pengen jadi apa, Mam? Waktu kecil. Bastian kecil, mama Aren tuh sebenarnya pengen jadi apa sih Bastian, Mam? Pengen jadi artis. Emang jadi artis? Wow. Hebat. Pengen mama aku juga dong. Mama, coba. Saya mau nanya boleh gak? Silakan. Bener, Ma. Waktu Feli pasti masih kecil, mama bener. Feli pengen jadi tukang pecel atau apa? Aku pengen jadi artis juga, sama. Kalau Young Lex kecil kayak gimana, Mam? Bandel, terus kenakalan apa sih yang sampai sekarang mama masih inget? Cerewet. Oh, cerewet, bawel. Oh, berarti bakat ngerepnya udah dari kecil, iya. Ya? Tapi saya dengar berita Young Lex masih kecilnya suka gigit-gigit kabel, bener gak itu? Iya. Kalau marah. Sembarangan. Kalau marah. Oke, sekarang kita akan kasih tantangan untuk Young Lex dan mamanya untuk ngerep. Oh, ya. Oke, kolaborasi. Kolaborasi. Mama, kasih tante ya. Mama belum. Takutnya Basian kalau ditinggal nangis. Pasti mama. Nanti mama juga rap. Young Lex kan itu terkenal kalau suka kita kasih tema dadakan, dia bisa bikin rapnya ya.